kebelet boker. Iya. Buka air keras. Iya benar. Sis kalau kayak gitu orang-orang nggak bisa nembak. Itu dia kalau marah gitu mukanya. Asli ya, ini masih asli semua. Yang KW apa kamu ya? Akhlak ya. Widi, set nih sih tangan Gibi. Lentikin bagian sini doang biar dia lentik. Itu kan dari tadi kalian lihat ya, kalian pasti udah nonton aku syuting sendirian tapi ditemenin sama Bible. Nah kali ini syuting Scarlett itu ada bintang tamu spesial, teristimewa, internasional, pokoknya bombastis duar. Badannya kotak-kotak guys, bener-bener kotak-kotak banget. Kita panggil, ini dia, wow seram. Ini dia, Clara Gabriela Getsemani. Get some money. Oh, dapat money nih aku ya? Dapat enggak ya? Dapat nasi kotak aja, kan bantuin kakak iparnya. Cantik banget sister aku ini. Mane ada belum juga di make up. Kita lihat ya proses transisi perubahan make up-nya Gaby. Terus sama aja. Impor cover-nya. Tolong jangan dibikin abu-abu. Tolong banget. Muka keras, muka marahnya Clara Gabriela Get Some Money. Kita kurang keras lah, itu matanya doang. Namanya Sunny BTW. Oh, gitu. Karena dia matahari. Dia matahari jadi dia Sunny. Coba marah sama Sunny gimana? Sunny, ih baik banget. Yan, kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Siap, Bos. Aman. Kakak Betel, Om Tigebi mau syuting loh. Akhirnya aku dipanggil Aunty Gaby, terima kasih. Oh ya, itu Bibi ya? Kamu maunya dipanggil apa sih? Aku ngikutin aja. Kakak di kakak, kakak ini yang kakak Bible. Kenapa orang kalau misalnya lagi pakai apa eyeshadow atau pakai bulu mata atau pakai apa namanya maskara kayak gini? Nggak. Kenapa ya? Kamu tuh dari mana? Emang Kak Louis nggak? Kan pakai masker. Kan akunya, aku kayak karena enak, jadi kalau misalnya jatuh bisa ditangkap ya? Iya, iya gitu. Bener kan? Bener. Logika kan? Ajarin dong, kan gue belum pernah. Kalau gak, abis ini kamu itu jadi dapat banyak tawaran iklan. Oke, amin ya Tuhan. Dapat tawaran film. Amin. Ekspresi mukanya dimainin, itu cuma rambutnya doang yang diambil. Hah? Itu cuma bagian belakang doang. Sedih banget. Ada belakang, iya gak ada belakang. Coba ekspresi mukanya dulu. Itu apa? Ini muka. Oh gini, dia berekspresi, kita yang tebak ya. Dia kalau misalnya kita tebak yang benar. Okay. Berarti tersampaikan dengan baik ekspresinya. Bahagia. Senang. Apa lagi? Centil. Iya. Jadi centilnya serem ya? Iya centil beneran. Enggak juga sih. Tapi centil tuh lebih maksimal sih. Centil tuh lebih kedip-kedip gitu. Oke. Kebelet boker. Iya. Muka air keras. Iya benar. Sis kalau kayak gitu orang-orang nggak bisa nembak. Itu dia kalau marah gitu mukanya. Aslinya. Matahari bersinar. Jauh setiba. Pasti. Baru. Sis. Oke, paling baik. Cantik kan? Eksotis banget, kamu gak boleh bilang kulitmu hitam. Kulitku? Eksotis. Gimana guys? Sering bohongin aku. Makeup-annya. Udah ya kak? Siap. Bentar. Cakep banget, kamu juga bakalan gituin. Enggak, gila. Masih itu juga gini kan? Iya, aku nih. Enggak, aku semuka-muka aja diungkep pake kunyit. Jadi ayam ungkep ke kuning. Aku bawa aja. Dong, yang benar dulu boleh. Lagi kayak ala-ala ngedate gitu loh, Beb. Lagi nunggu bis. Nunggu bis tuh.
Tunggu bis gimana? Malu-malu lah, ceritanya ketemuan di halte. Oh iya. Kita lihat penampilan istri saya. Halo. Isi kak, kita dari YouTube. Eh, kaget. Kok gak gitu konsepnya? Biasa aja. Yang ini aja. Oke. Ini saya pakai produk Scarlett, 1 juta rupiah. Ini kita akan mereview talent kita hari ini. Bapak boleh nggak nutupin kamera saya yang itu, Pak? Ini nah. Udah nutupin? Oh. Iya. Oh, iya. Asli ya, ini masih asli semua. Yang KW apa kamu ya? Akhlak ya. Terus ini ada... Enggak, itu udah luka. Oh, itu luka? Mau aku kopek barusan? Iya, emang aku gigit-gigit juga sih. Gimana guys? Ini keluaran terbaru. Cukup lama ya. Cukup lama, punya tahun 94 punya ya. Iya enggak? Ini lama-lama, sempat lama kita taruh di kampung di Manado, tapi tumbuh besar di Jakarta. Mm-mm. Inilah, seperti spesifikasinya seperti ini, ya. Good. Coba kita lihat. Jarang-jarang ada yang seperti ini, karena dia terkadang seperti laki. Aku bukanlah Superman. Kayaknya hari ini untuk review orang hari ini. Apaan sih hari ini untuk review orang hari ini? Cukup sekian. Vlog kita untuk kayak kita akan bikin konten di mana tiap hari kita akan mereview orang. Apaan ya, sih? Okay. Review siapa lu? Hari ini kamu untuk besok? Konten perdana kita review. Besok? Aku mau ceritanya mau jadi view apa yang aku mau jadi reviewer, tapi mobil udah ada. Yang review orang kayak belum ada deh. Review rumah udah ada. Kita akan karena orang itu tidak boleh dinilai secara fisik. Iya. Jadi nggak bisa nge-review orang. Apa kalau istri sendiri mengapa apa di review? Ya terus cuma satu dong kontennya. Iya. Anak-anak besok nge-review Bible. Berani lu nge-review anak gue. Anak aku spesifikasi terbaru keluaran 2022 dan 2023. Now. Kenapa? Now. Oh iya oke. Okay. Kita akan banding. Nah, Bapak saya mau acting. Bapak mendingan nilai acting saya aja biar Bapak budget. Okay. Bapak udah lama enggak syuting kan? Betul. Harus Bapak kena itu Bapak. Gitu guys. Saya diusir. Kita ada di sini ya. Paris. Sekarang kita lagi ada di perusahaan Matahari, tapi bukan Matahari Department Store. Ini Matahari beneran. Ceritanya ada di atas awan yang tinggi dan itu mataharinya. Dia matahari yang akan menggangguku. Padahal kita kalau nanti kalian lihat di TV-nya, ya nggak apa-apa, lewat aja lagi nggak direkam. Jadi kalau di TV-nya itu kesannya tuh kita subframe terus. Padahal take-nya tuh nggak bareng. Begitu. Jadi ini adalah pertama kalinya Graziella Bible. Graziella Bible. Ayang. Mama susuin. Clara Gabriella Gates Mani dia mau syuting. Jadi kita lihat ya. Di sini kita harus bersikap profesional. Oke. Okay. Jadi aku baik, ini Bu, Bos. Isi saya dulu. Oh, enggak perlu hidung. Jadi aku akan melihat dari ruang monitor klien. Bersih. Jangan insecure dong. Oh, iya. Ini aku akan melihat kalian dari ruangan klien karena aku sebagai kliennya. Oke, okay, okay, profesional. Okay, Bu. Kalau enggak nanti aku open casting lagi. Enggak kelar dong syutingnya. Semangat ya. Makasih. Silakan. Aku udah mau syuting, guys. Ayo kita harus bersifat. Kita harus bersikap profesional. Ayo kita pergi ke ruangan kita. Asik. Let's go. Jadi di sini aku sebagai klien dan aku sebagai talent. Hola amigos, saya Shina Wendy. Ini talent yang luar biasa. Aku menangisa. Iya, ada banget ini. Nah. Aku harus di sini kalau emosi nanti. udah tegang banget. Ngeri banget tangannya. Widih, lihat nih sih tangan Gibi. Lentik kayak bagian sini doang kayak dia lentik. Nyebut di jalanan ibu kota.
kemesraan ini.